Selalunya kejadian rompakan atau kecurian dirakam oleh kamera litar tertutup. Namun ceritanya berbeza di Afrika Selatan. Seorang lelaki berjaya merakam dirinya dirompak sewaktu berbasikal di Somerset West. Ini membuktikan bahawa kamera GoPro bukan sekadar merakam aksi sukan ekstrim. Penunggang yang dikenali sebagai Malcolm itu sedang berbasikal di sebuah hutan kecil ketika seorang lelaki muncul dengan sepucuk pistol lalu menahannya. Suspek disertai dua lagi lelaki yang merampas telefon bimbit, kunci kereta, kacamata hitam dan basikalnya. Bagaimanapun, kesemua suspek tidak menyedari aksi mereka dirakam pada kamera GoPro yang diletakkan di topi keledar yang dipakai Malcolm. Rakaman berkenaan membantu polis menjejaki ketiga-tiga suspek dengan mudah dan mereka ditahan atas dakwaan merompak.